Oke, teman-teman, di sini saya kembali mengajak teman-teman untuk menyaksikan dan mendengarkan battle beatbox dari Papua Baribut. Ada Erjox melawan Brian. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Kita reaction bareng-bareng and let's go. Papua Baribut. Kart 3 ya. Erjox. This is malam perebutan title battle JBL 003 and give it up for Erjox, the top gold chamber. And welcome back. This is the champion, Brian. Okay. Air jokes dari Brian. You guys ready? Yes. Dan lucu sama yaitu kita punya koin di sini, teman-teman. Ini adalah kepala dan ini adalah ekor, okay? Brian, kepala, ekor. Kepala atau ekor? Kepala. Kepala. Ekor. Sorry, Brian. Air jokes main atau lebar? Langsung dilempar ke Brian. Let's go, Brian. Oke, langsung dilempar ya sama Erjox. Yo. Apa? Macam banyak pakai scratch tadi kah? Macam bosan sekali kah itu cara begitu kah? Oke. Wae, pecah. Meledak. Wae, pecah. Meledak. Huae, bica, dia pun mental malam ini. Meledak. Keren, Brian ya. Oke, terlepas dari ini, sekali lagi saya mau bilang bahwa di sini tidak segampang apa yang kita lihat ya. Jadi ini perlu atau butuh latihan yang ya yang maksimal untuk kita mengeluarkan nada-nada atau yang sering kita dengar itu beatbox. Oke, next. Erjox. Asik. Oke. Saya suka di sini. Keren, Erjox. Coba kita mundur. Nice banget. Oke, kayak disco tanah gitu ya. Oke. Makin cepat di sini ya. Oh,
Oke, sayang sekali. Itu malam cuma begitu-begitu saya, Kak. Oke, katanya Brian nih kalau air jokes cuma begitu-begitu aja ya. Oke. Itu malam cuma begitu-begitu saya, Kak. Dari tadi pakai stack semua big macam sama. SP spell my name to you, motherfucker. Kalau saya boleh menilai, si Brian nih kebanyakan ini di sini ya. Kalau di musiknya itu memakai alat DJ DJ, kayak bunyi-bunyi DJ gitu. Keren. Saya nggak ngerti ya maksud tangan dari Brian nih, dua piece atau nggak tahu ya maksudnya. Oke, mungkin apa di sini si Brian bisa menebak ya kalau dia bakalan mengeluarkan bunyi ini. Mungkin ya, ini secara pendapat saya pribadi ya. Coba. Nah. Oke, sepertinya dia udah tahu ya bakalan bunyi kayak gitu. Siapa kira-kira di sini ya? Bisa maju dan Brian bisa disu. Tapi kayaknya si Brian deh yang, kalau secara saya pribadi ya nggak tahu nanti. Oke, biar kita lebih puas, kita dengarkan juri aja yang menilai ya. Sini. Kakak Acen bisa maju. Kakak Arya bisa maju. Kakak Acen. Buat judges yang sudah menentukan pilihannya langsung angkat ya, oke? Dalam hitungan ketiga. And this is JBL 003 and the winner is still our new 3-2-1 judges. Oke. Congratulations untuk Ajax dan langsung saya mengundang the one and only founder dari. Gak disangka ya ternyata diam-diam tapi pemenangnya adalah si Air Jokes, keren. Oke, selamat untuk Air Jokes. Apa ribut untuk memindahkan kalung. Oke. JBL, yes yes yo. And this is Air Jokes, the new nice. JBL 003 Metal Champ. Air Jokes. Tahan sebentar teman-teman, bisa judges di depan sini, kita ambil foto sebentar, oke?
Oke. Nggak disangka-sangka ya, ternyata Abang Air Jocks pemenangnya ya. Tetap semangat untuk Abang Brian, jangan menyerah, tetap latihan. Oke, gimana menurut pendapat teman-teman? Silakan tulis saja di kolom komentar. Saya mohon izin dulu untuk Papua Baribut minjam videonya untuk mereaction. Nanti link videonya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kalau ada atau apapun itu yang ingin disampaikan, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan selalu ya, saya menantikan battle-battle terbaru dari Papua Baribut. Keren untuk Papua Baribut, jadi wadah yang bisa menarik, mengumpulkan talent-talent yang mempunyai bakat untuk bisa mengembangkan ya masing-masing apa yang mereka miliki. Keren untuk Papua Baribut. Oke, sekian dulu untuk video reaction kali ini. Mohon maaf jika saya salah dalam reaction. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. And goodbye.